Assalamualaikum, halo semuanya. Welcome back to my channel. Di kesempatan kali ini, saya kembali hadir di hadapan kalian semua untuk berbagi dengan kalian. Tentu, bagi teman-teman yang sedang menonton video ini, sudah mendengarkan kedua audio yang ada di depan, ya. Dan teman-teman juga, tentunya, sudah bisa dong membedakan uh, perbedaan. Dari kedua audio tersebut, nah, di video kali ini saya akan membahas hal tersebut, teman-teman, yaitu uh, <coughs> cara mengubah tempo di sebuah audio agar lebih cepat atau lebih lambat, gitu ya. Dan bagi teman-teman yang ingin bisa melakukan hal tersebut, video ini sangat cocok untuk kalian. Dan untuk itu langsung aja kita simak bersama-sama video berikut ini. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini ya. Dan aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Oke teman-teman, langsung aja di sini kita buka sebuah aplikasi ya. Karena untuk mengubah tempo di sebuah audio kita memerlukan aplikasi. Dan lagi-lagi di sini kita akan menggunakan Audio Lab. Oke, okay, dan kalau audio labnya sudah terinstall, langsung aja kita buka. Layar utama D recorder. D recorder. Eh, sorry. Layar utama 1 satu dari enam. Salah buka, sorry. Gagal fokus. D recorder. Audio lab. Audio lab. Nah, ini dia. Seperti biasa, teman-teman bisa mendapatkan audio lab ini di deskripsi video. Oke, okay? oke. Okay. Nah, kalau aplikasinya sudah terbuka seperti ini, kita langsung cari fitur untuk mengubah tempo. Nama fiturnya itu adalah Kecepatan kecepatan canger Kecepatan changer. Kita klik audio Dan di sini teman-teman bisa langsung pilih audio-audio yang mau teman-teman ubah nih temponya. Namun saya tidak akan mengambil dari sini melainkan dari file manager. Caranya kita masuk ke reset tampilan folder. Tampilan folder. Pilih file audio. Setelah itu kita pilih tampilkan root. Tampilkan root. Lalu kita swipe kiri file manager plus. Kita pilih file manager. File manager plus. Setelah itu kita cari opsi ikon penyimpan Audio yang sudah kita siapkan, yang mau diubah ya? Kumpulan Further video, further 5 further filmorago 3 Nah, ikon video. Judika sampai kau jadi milikku video ikon. Nah, saya mau ngubah uh, salah satu instrumen yang saya punya ya. Kita coba putar dulu. Judika sampai Oh ya, nggak bisa diputar ya. Ini setelah diklik di sini ada tombol pilih. pilih. Nah, jadi kita langsung pilih aja dulu ya. Nanti belakangan kita putar. Audio Lab Speed channel. Nah, setelah dipilih audionya, kita langsung dibawa ke menu uh, apa? Bukan menu. Dibawa ke Audio Labnya lagi. Di dalam ini, di dalam halaman uh, untuk Hmm, apa namanya? Mengubah temponya. Di sini kita akan mengubah temponya. Judika Sap nama audio. Nah, Judika sampai audio speed 10 April 2020. Ada tombol bermain. Nah, kita bisa dengarkan terlebih dahulu. Coba kita putar ya. Nah, itu tempo aslinya ya, teman-teman. Nah, kita bisa ubah temponya dengan cara posisi 50. Mengubah persentase 1.0 tempo kecepatan. Nah, di sini kan ada tempo kecepatan. 1 slider posisi 50. Di sini defaultnya 50. Nah, ini kita bisa ubah persentasenya ya. Jika persentase ini kita naikkan, otomatis tempo akan menjadi lebih cepat. Namun sebaliknya jika kita turunkan persentase ini itu akan menjadi lambat, teman-teman. Oke, karena di sini saya akan mengubahnya agar lebih cepat ya. Jadi saya akan naikkan persentasenya Ke 60. Menjadi 60. Setelah itu kita coba putar lagi. Judika bermain. Eh, kok mati? Bermain. Judika sampai bermain. Oke hari teman-teman setelah klik tadi kalau masih kurang temponya kita bisa naik lagi tempo 1 slider kurangi kecepatan out slider posisi 60 media volume 670 nah jadi seperti ini ya teman-teman tutip tempo judikas nama audio bermain dan kalau jika dirasa sudah cukup kita jeda <coughs> lalu kita uh, ini dulu deh scroll scroll ke bawah dulu musik sebelum kita oke kan simpan. kembali ke atas simpan musik gunakan pembuatan kualitas mp3 tidak dicentang nah di sini defaultnya waf ya teman-teman <coughs> pembuat kualitas tinggi waf dicentang nah waf dicentang kualitas tinggi ukuran besar kualitas tinggi ukuran besar pembuat MP kualitas bagus dan ini ada MP3 kualitas bagus ukuran kualitas kecil. kualitas bagus ukuran kecil nah, kita pilih MP3 aja ya MP3 tidak dicentang. dicentang nah setelah ini dicentang kita langsung aja cari tombol simpan gitu karena nggak ada yang perlu disetting lagi gitu judika sampai kau jadi milikku video klip 9 April hmm. 2021 satu dari 4 simpan kembali ke nah atas ini. simpan ini dia kita langsung klik membuat output speed channel nah. kita tunggu lagi proses speed channel nah ini udah selesai teman-teman seni album Judika sampai audio speed, speed. storage mulatet garis miring nol bermain oke okay. Kalau udah ada tombol bermain berbagi. dan berbagi, itu tandanya prosesnya sudah selesai. Dan teman-teman bisa membagikan audionya ini langsung ya ke WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, BBM, atau media sosial lainnya. Melalui tombol berbagi ini, gitu. Dan audio ini akan tersimpan di File Manager di penyimpanan internal. Yuk kita File coba manager, cek. Opsi lainnya. Home. Kita masuk ke Kembali. folder audio lab. Ikon remote. Opsi lain. Ikon penyi. cukup. Back. Audio lab sebelum. Kita masuk ke folder. Remote audio. Speed audio. Dua speed item sepuluh. Audio. April. Dan kita bisa lihat hasilnya di sini. Judika sampai nah, audio speed 10 April 2022. Kita 2021. putar. ya bisa teman-teman dengarkan temponya sudah berubah dan di sini saya sudah menyediakan audio aslinya bisa teman-teman bedakan nih nah beda banget kan seperti itu nah ini udah berhasil teman-teman kita sudah berhasil mengubah Tempo instrumen dari lagu Judika hmm, Dan informasi dari saya uh, Di audio lab ini Ada dua teman-teman uh, Fitur untuk uh, Mengubah tempo seperti ini Coba yuk kita langsung aja ke audio labnya utam, Layar utama Blindgram KineMaster Sh Share earbuds 80s Blindgram Audio lab Speed Channel. Nah, ini kita kembali aja. Speed Channel. Karena udah selesai. Audio lag Seni album Just Fall Padin Audio lag Generator gelombang sound mask video ke perangkat code -out output. Buka navigasi laci out perang video sound generate generator kebisingan. kita cari. mixer audio audio ke video manipulasi pengubah kecepatan pengubah kecepatan pro. Nah ini ini adalah fitur kedua untuk mengubah tempo yaitu pengubah pengubah kecepatan pro. Pengubah kecepatan pro. Coba kita buka ya. Audio LED. Di sini sebenarnya nggak ada yang beda, teman-teman. Yang beda itu hanya dari persentase defaultnya. Jika kecepatan changer itu defaultnya 50%, pengubah kecepatan pro ini defaultnya 25%. Kita langsung aja buktikan ya. Di sini saya akan pilih salah satu audio. Seni album satu awal background. Seni album out 20 juta ribu. Seni album 1 hour out. Lagu Saya akan putar dulu. Gunakan bermain. Seni album. Mbak Audio Lab. Seni album Just Fall Padin Audio 0 TH2022. Lagu pilih. Gunakan bermain. Audio Lab. Mbak Audio Lab. Seni album Just Fall Padin Audio 0 TH. Lagu pilih. Tunggu pilihan. ya teman-teman. Saya mau pilih audio dulu. Seni album Padin Audio 0 TH lagu seni album convert audio 0 th 2022 du... seni album tmp3 modio 0 th 20 lagu pilihan seni album modio 0 th 202204091 kita bebas 0. ya yang mana aja audio lag kelamaan nantinya Audio split 0 TH202040 0... volume Audio split 0 TH202040 bermain 0... Audio foot Vo... audio bermain Nah ini coba kita bermain dulu kita putar Oke teman-teman main. Ini suara saya sendiri ya. Ganti deh ganti. Audio Lab. <ganti> Sorry tonton. Seni album Audio Opening Audio Lab pukul 0 lagu Seni album out 20 juta 220. Nah, ini audio Lab. Out 20 juta 2. Bermain. Audio Lab, Audio Lab. Seni album 1 awal untuk background music. Main nah, ini. Audio Lab. Kembali ke Audio Lab. Bermain. Nama audio. Bermain. <tuh> Nah, ini kita bisa ubah. Nama ort BPM dan kunci BPM. Oke. Bilah tempo ke satu titik tempo kecepatan. Nah, bahasanya juga sama tempo kecepatan. Ini bisa kita ubah. Sub slider posisi 25. Nah, ini apa kontrol pencarinya defaultnya 25 bukan 50. Gitu. Ini kita bisa naikkan kemajuan 35 40, kita naikkan ya 450 jadi 50 dua tempo bila nol key BP, BPM dan satu nama audio bermain Oh iya. terlalu cepat Tempo kecepat dua tip slider posisi 50, 40, 33 20, 20 Nah, begini aja enak ya teman ya. <laughs> Oke okay volume, audio lag, kembali ke simpan, kembali audio volume, pukul bermain, nama satu hour, nama audio, bermain. Oke setelah pas temponya kita jeda setelah itu nama Odi 1 BBBK temp 0 di sini juga kalau nggak salah defaultnya waf nih teman-teman kualitas tinggi waf dicentang nah iya ya kan waf yang tercentang di sini kita ubah ke MP3. Kualitas pembuat MP kualitas bagus MP3 tidak nah. dicentang. Dicentang. Setelah itu kita simpan. Kualitas pembuatan mau gunakan sebagai musik. Simpan. Membuat output. Selesai deh. Sorry ya teman-teman tadi pemilihan audionya agak lama. Gitu. Kita tunggu ya. Sebentar. Membuat output. Nah. Bila kemajuan posisi 22 kemajuan oh. 20 membuat output lama ya, oke saya akan skip aja ya. Oke teman-teman ini prosesnya sepertinya udah selesai nih. Nggak tahu kenapa ini nggak dibacain, nggak tahu pembaca layar saya atau emang kayak gini ya. Oke deh langsung aja kita cek ke file manager ya. File Manager Plus, opsi Home. Eh sorry. Tekan tombol ikon file baru dua opsi ikon penyimpan. Kita masuk ke Audio Lab. Audio Lab 11. Kita masuk ke speech audio. Eh, reverse audio apa ini? Nol, mix audio dua, reverse, speed audio Spe oh, iya 2022. 20 Lalu kita cari audio yang tadi kita ubah. 1 audio speed nah, April dua. <slihat> slow sekali ya, teman-teman. Nantai -teman. sekali. Hasil audionya. Nah, seperti itu teman-teman, kurang lebih ya. Jadi di sini ada dua fitur teman-teman di Audio Lab ada kecepatan janger dan pengubah kecepatan pro gitu. Sama aja sih menu-menu di dalamnya sama aja, nggak ada yang berbeda. Gitu. Cuman dari kualitas audionya kali ya Soalnya itu yang tadi Yang barusan diputer itu Menurut saya kurang gimana gitu Entah emang dari Audio labnya atau emang Nadanya gitu ya Enggak saya atur soalnya tadi nantinya Itu nadanya bisa kita atur teman-teman Itu bisa ditinggikan bisa direndahkan cuman tadi saya nggak bahas nanti teman-teman bisa ekspor sendiri lah ya gitu oke teman-teman terima kasih banyak yang sudah menyimak video saya dari awal hingga akhir semoga video ini bermanfaat jangan lupa untuk share video ini ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya agar semakin banyak juga orang yang mengetahui apa yang kalian ketahui dan jangan lupa untuk Berikan like untuk saya jika kalian menyukai video ini ya. Jika tidak suka, di dislike saja. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini untuk menunjukkan dukungan Anda terhadap channel saya. Terima kasih.